dilansir dari RMOL. Bukan tidak menyapa Surya Paloh, Megawati cuma terlalu fokus pada gestar. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias Ahok merupakan tamu spesial di pembukaan Kongres kelima PDI Perjuangan yang digelar di Sanur, Bali, Kamis 8 Agustus. Atas alasan itu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri fokus dalam menyebut kedua tokoh tersebut, sehingga cukup beralasan jika kemudian Mega tidak menyapa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Jadi dua orang inilah elemen kejutan di sini. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi dan Bu Mega menyebut dua orang ini karena memang psikologi massa ke situ. Jadi kayak gister lah di acara itu, ujar politisi PDIP Eva Kusuma Sundari kepada kantor berita RMOL Kamis 8 Juli. Selebihnya kata Eva, Megawati memanfaatkan momentum Kongres untuk menegaskan keinginan partai pada Presiden terpilih Joko Widodo. Lebih kepada urusan PDIP, seperti ini loh Pak, forum tertinggi PDIP, kita minta gini gitu, jadi lebih memanfaatkan momentum Kongres untuk meminta menegaskan dari Pak Jokowi, jelasnya. Terkait isu Megawati ingin menjauhi Surya Paloh karena tak menyapa, Eva membantah. Menurutnya Surya Paloh merupakan teman lama Megawati. Hanya saja sekali lagi Eva menegaskan bahwa masa yang hadir lebih fokus terhadap kehadiran Prabowo dan Ahok. Surya Paloh itu kan teman lama, tapi kalau Pak Prabowo itu elemen kejutan. Orang kan nggak membayangkan, kayak Ahok kan shock juga orang-orang, pungkasnya. Kunjungi dan subscribe juga channel otomotif kami, Bensin Kuning Auto Channel.